saya ceramah, tidur juga dia. Bukan maksud sedap tu, bukan nak puji sedap. Kadang ada hari tu orang sampai menangis-nangis, dia tidur juga. Ada orang sampai takut-takut, dia tidur juga. Saya tak tahu macam mana, kenapa akak ni asyik tidur je kan. Dia tidur bukan biasa-biasa. Sampai macam ni orang pun kejut. Ha, bukannya lelap macam tu je kan. Sampai nunduk-nunduk-nunduk, orang pun kuik, dia pun tegak sekejap. Lepas tu dia nunduk-nunduk-nunduk lagi. Tapi saya kagum sebab dia tak pernah tak datang. Dia antara orang mesti datang. Ha, walaupun dia datang untuk tidur pun tak apa. Satu hari Allah izinkan saya duduk berdua dengan dia. Ada program, buat program luar, dia orang panggil. Lepas tu saya rasa tudung saya sengit ni kan. Ha, tak apalah, tak betul lagi ni tudung. Saya pun tak tahu nak buat live ni. Sebab suara saya serak, tapi CM turun ni, tak apa, alhamdulillah ada hikmah dia. Lepas tu satu hari duduk dengan dia. Lepas tu dia kata, "Ustazah, saya minta maaf, saya selalu tidur kuliah Ustazah, tapi saya tetap akan datang." Dia memang sedar. Takkan dia tak sedar kan, dia tahu. Dia kata macam ni. Lepas tu barulah saya tahu kisah dia. Ha, kisahnya, saya rasa saya pernah cerita, tak tahulah. Buat-buat macam tak pernah cerita ya. Dia kata, dah lama dia duduk asing dengan suami. Bertahun-tahun, 10 tahun ke 15 tahun. Suami kerja dekat negeri lain, dia duduk dekat Seremban ni lah, kan? Jadi, suami dah duduk asing lama. Satu hari dia nak buat surprise dengan anak, pergi mengejut tempat tinggal suami. Dah lama dia tak turun sebab suami je balik kan. Satu hari mungkin ada sebab apalah, dia nak buat kejutan apa. Bila pergi, sepatutnya suami duduk kat quarters. Sebab suami tu kerja tu, duduk kat quarters. Jadi, bila pergi, guard kata dah lama suami tak duduk dalam quarters ni. Ai, macam mana ni, tak tahu. Bila cari alamat, jumpalah. Rupanya dia tak tahu dalam tempoh berapa tahun dah suami dia nikah lain. Ha. Suami dia nikah lain, bukan kedua, ada yang ketiga pula. Maksudnya dua orang lagi nikah, dia tak tahu. Apa yang dia tahu, semenjak suami dia berpindah, memang tak cukup nafkah. Tak bagi duit, tapi dia redha, dia kata, suami dia kata memang tak cukup itu, ini. Dia tak siasat, dia tak syak sikit pun. Tapi memang dia kata dalam tempoh tu nafkah dia terabai, keperluan anak-anak terabai, balik makin jarang. Tapi isteri ni kan tak pernah syak, tak pernah fikir. Memang terima je alasan suami apa, terima saja. Ha. Okey, ini bukan pasal anti poligami ni, ini poligami yang memang tidak mengikut syariat. Bukan sebab kata menipu tu, memang tidak adil, betul kan? Dia tak mampu tapi dia tetap yang kedua ketiga. Lepas tu dia menghadapi tekanan yang sangat dahsyat. Sebab terkejut apa, selama ni dia dengan tak ada syak, penuh kepercayaan kepada suami. Maksudnya teruskan juga, sanggublah. Dialah yang besarkan anak, itu yang dia sebut. Saya susah payah Ustazah besarkan anak dia seorang-seorang di sini Ustazah. Dia cuma balik 2 minggu sekali. Lepas tu makin lama makin kurang. Anak-anak saya, demam anak saya, sekolah anak saya, semua saya belaka Ustazah. Anak dia 4 orang ke 5 orang. Suami duduk jauh, tapi saya anggap tak apalah. Bukan senang nak terima ya. Sebab dia dah korban jaga anak semua, sampai anak tu daripada kecil sampai besar seorang diri. Saya pun pelik kenapa dia tak usah nak pindah ke Negeri Sembilan. Macam tu lah. Rupanya ada bini lain kat sana. Dia punya stres tu, sampai dia sakit dan dia ada penyakit insomnia tu. Tak boleh tidur malam. Betul tak sebutan tu? Laju-laju je sebut, takut salah. Ha kan? Ha, insomnia. Ha, betul lah tu. Ha, senangnya penyakit tak boleh tidur malam tu. Dia kata saya malam sekarang memang tak tahu. Dah makan ubat, dah dapat rawatan, malam tak boleh tidur. Jadi bila waktu siang ni lah Ustazah, dia bekerja. Kuliah ni waktu antara dua ni, waktu rehat tu, tengah hari tu. Dan saya dapat tidur masa kuliah Ustazah je. Maksudnya mungkin ketenangan tu datang masa kuliah kan, wallahualam. Dah masa kat pejabat mana boleh tidur Ustazah, tapi malam saya tak boleh tidur. Saya dalam proses rawatan. Saya bayangkan bila kita tahu macam tu, kita hilang rasa syak, rasa macam dia ni si tidur, datang tidur. Mula-mula rasa juga. Ha kan, kadang buat macam ni kat dia kan masa ceramah, masa ngajar pun tidur juga. Tapi bila saya tahu tu kan,
Saya kata, kak tak apa kak, akak datang je, akak tidur, saya tak kecil hati. Yang penting akak datang. Itulah ustazah, saya ambil berkat sikit, saya tak dengar pun tak apa ya ustazah. Saya dengar-dengar juga sikit, tak apa. Sekarang kita dah faham masalah dia, betul kan? Sebab itu kadang kita pergi kuliah, kita tengok orang tidur bersangka baik. Dia mungkin tak tidur malam tadi. Ataupun dia terlebih tidur, dia jadi... Ha. Bila terlebih tidur, mengantuk juga, betul tak? Ha, kita bersangka baik dengan apa juga keadaan, kita tak tahu cerita orang tu, betul kan? Kalau kita duduk sebelah dia, muka tak nak senyum, ketat. Janganlah kita fikir dia ni sombong lah. Orang kaya sangat ke? Ha, contoh kan, fikir macam-macam lah tu. Nampak baju biasa. Boleh cek, boleh tengok. Tak nak tegur aku sebelah, baik macam murah aja. Tengok semua tu, na'udzubillah min zalik. Punya dia nak membenarkan syak wasangka tu. Padahal orang tu dalam keadaan sedih. Sampai tak nampak orang kiri kanan, betul tak? Pernah orang yang datang kuliah dekat sekitar Seremban 2 ni. Dia kata, ustazah, saya tetap datang kuliah, saya dalam keadaan sangat sedih. Sebab bila datang kuliah, hati saya tenang. Saya boleh hilang kejap fikir tentang masalah suami saya. Saya boleh rasa macam, saya tak tahu tapi sebab apa sebenarnya. Datang majlis ilmu kan didoakan oleh malaikat. Allahumma ufilnahu warhamhu watub alaihi. Itu kan tiga doa malaikat kepada orang yang berada di masjid, di rumah Allah, di majlis ilmu. Allah, ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia. Berkat doa malaikat tu kan, rahmatilah dia. Dia sedang sedih, ya Allah, maka Allah berikan rasa gembira. Allah tiupkan rasa gembira dalam hati. Dia sedang berduka cita, ya Allah, hatinya sedang sempit, ya Allah, Allah lapangkan. Allah ya wasi', betul kan? Ha. Dia sedang kesusahan rezeki dia, ya Allah, malaikat doa beri rahmat, Allah lapangkan rezeki dia. Allah ya Razzaq, Allah yang memberi rezeki, subhanallah. Dia kata, ustazah, suami saya macam kek gitu juga, kek macam ni lah dengan orang Indonesia, tak balik-balik. Kahwin dah kat 30 tahun, anak dah besar, ada cucu, balik berapa bulan sekali balik, berapa bulan sekali balik. Bila balik cakap, I nak ceraikan you. Duk sebut yang tu je kan. I sekarang tunggu masa je, I nak ceraikan you. Tapi I kesian je dekat you. Balik sekejap, pergi sana berapa bulan, balik sekejap itu. Tapi dia kata, ustazah, saya yakin Allah uji saya ni sebab Allah nak uji sejauh mana saya punya cinta dan setia pada suami. Ah, dia punya positif tu. Lama dia dalam keadaan begitu. Saya redha dengan ujian Allah, saya tetap doakan dia. Dia tak saya tak terfikir nak minta cerai, ustazah. Saya tahu suami saya sedang sakit dan saya perlu bersabar, dia sedang sakit. Ah, dia cuba ubah pemikiran dia. Sebab suami saya 30 tahun ini bukan begini, ustazah. 30 tahun ke 40 tahun. Saya akan tetap setia menunggu dia. Saya tetap akan berdoa. Ha. Walaupun balik suami maki amun, cakap kasar, dan suami pun bergaduh dengan anak-anak. Maksud tak tegur anak sebab anak tegur ayah ni kan. Selalu dikatakan anak durhaka dan sebagainya. Anak-anak pun sedih. Tapi berkat kan, berkat dia bersabar. Dia bagi tahu saya sikit sebanyak, ustazah, suami dah ada perubahan. Suami dah balik lama sikit. Suami dah tak marah-marah. Saya akan tetap sabar, ustazah, sampai suami betul-betul berubah. Ha, nampak tak? Ha, itulah di antara ikhtiar seorang wanita yang sangat yakin dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tengok lagi ni. Itu pasal gelaran tadi tu kan. Ha, jadi gelaran tidur, cerita pasal orang tidur, betul?